Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuning Wolf Channel. Halo kakak-kakak semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, lancar terus rezekinya, dan sukses selalu buat kakak-kakak semuanya. Kali ini yang direkomendasikan buat kakak-kakak semuanya, model-model gamis set hijab dan model-model gamis brokat. Kira-kira seperti apa model-model gamisnya ya? Langsung aja kita rekomendasikan semua model-model gamisnya. Ini adalah model-model gamis set hijab atau yang biasa kita kenal gamis syar'i yang insya Allah restock terus ya. Hampir semua gamis yang direkomendasikan ini menggunakan bahan seruti yang pastinya sudah dilengkapi dengan furing di dalamnya ya kak. Bahan seruti sendiri memiliki karakter bahan yang menerawang sehingga harus dilengkapi dengan furingnya. Furingnya sendiri tidak terpisah ya kak, furingnya semuanya menempel dengan gamisnya ya. Dan ada juga yang direkomendasikan dalam video ini menggunakan bahan wooly crepe. Bahan seruti dan bahan wooly crepe sama-sama memiliki karakter bahan yang tidak melar. Namun untuk bahan wooly crepe bahannya cukup tebal dan tidak perlu dilapisi dengan furing ya kak. Kemudian untuk lingkar dada rata-rata yang dipakai oleh model-model gamis set hijab ini menggunakan lingkar dada yang umum yaitu 110 cm atau all size, dengan panjang gamisnya 140 cm. Dengan detail lengannya model kancing yang super simple wudhu friendly ya kak, dan resleting di bagian depan yang sangat simple mempermudah untuk busui. Baiklah, untuk model selanjutnya kita geser untuk model brokat ya. Ini adalah model-model gamis brokat yang memiliki style bervariasi banget dengan style desain yang super-super cantik-cantik banget, yang sangat cocok sekali untuk busana formal kakak-kakak semuanya. Dengan menggunakan lingkar dada rata-rata yang dipakai oleh model-model busana ini menggunakan lingkar dada 100 cm untuk yang terkecilnya dan untuk yang terbesarnya 120 cm. Dengan panjang busananya rata-ratanya 135 cm sampai 140 cm. Untuk harganya sudah lengkap banget ditampilkan semua di bawah model-model busana ini. Harga-harga ini bisa jadi referensi buat kakak-kakak semuanya yang akan memilih model-model busana yang pas ya. Baiklah, langsung aja kita rekomendasikan semua model-model busananya. Thank you.
Demikian sekian dulu rekomendasi busana-busana gamis syar'i dan gamis brokat kali ini. Semoga busana-busana yang direkomendasikan kali ini bisa menginspirasi busana formal kakak-kakak semuanya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di rekomendasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.